baru dekat sama 7 bulan ya, maksudnya dekat pacaran dan mungkin mau serius untuk menikah. Seberapa yakin sih Mas Erik nih mau sama Cima gitu? Sementara kan Cima dulu sempat gagal menikah dan sebenarnya ada semua masalah-masalah yang udah diketahui sama Mas Erik dulu. Ya. Kan? Kalau itu awalnya sih saya masih 50% kali ya. Cuma ketika saya kenalkan sama mama saya dan saya sampaikan kepada dia bahwa jika kamu bisa menaklukkan hati ibu saya, maka dunia saya buat kamu. Dan itu happen. Itu happen. Jadi berapa persen? Jadi saat ini udah 100%. Amin, amin. Nanti di awal tahun. Insya Allah ya. Nanti sudah ada obrolan tentang 20%. Ya kalau itu sih saya sudah sempat temuin mama saya sama papanya sih. Sudah kita udah bahas. Sudah ada penentuan hari? Oh belum. Kalau saya karena saya Jawa pasti ada hari hitung-hitungannya ya. Kita tahu. Tapi kalau untuk melamarnya sendiri kapan? Pasti ada plan dong, nggak mungkin nggak. Ayo, kamu mau melamar aku? Melamarnya sih itu sih. Nanti. Ya, nanti. Dalam waktu dekat lah. Dalam waktu dekat kita akan infokan. Mas Erik itu profesinya apa sih kalau boleh tahu? Saya main core bisnis saya adalah oil and gas. Kebetulan sih banyak. Saya nggak main di Indonesia, tapi saya main di luar. Saya juga konsultan keuangan, banyak di Kementerian Keuangan juga bantu Indonesia khususnya government. Tokoh dia tokoh. Jadi tokoh ya, ya termasuk salah satu tokoh, cuma saya tidak pernah ingin dipublish. Gimana Cima melihat sebuah apa namanya kehidupan yang terang nih kedepannya nih setelah menikah sama Mas Erik? Kehidupannya kayaknya semakin terang menderang nih. Amin. Kalau misalkan pengen ya kalau nikah ya alhamdulillah ya pasti kan ya gimana ya Pak sama dia gitu kan sama ya aminin aja lah terang gitu. Aku gimana kamu bukan sih? Laki impian bukan sih? Oh aku nanya dia. Ya. Dia laki-laki. Ya siapa yang nggak mau dia? Siapa yang nggak mau dia? Tapi awal mulanya kalian ketemu sampai dengan akhirnya kenalan dan dekat tuh seperti apa sih ceritanya? Mas Erik dan Kak Cima? Dia kenal, dikenalin, sebenarnya ketemu di satu tempat yang dimana itu ada pengacara om aku sendiri tuh. Ya kalian tau lah yang pengacara itu. Ya jadi ketemu di situ. Nah, berawal dari situ. Ya berawal dari situ. Terus ketika melihat pertama kali Cima seperti apa Mas Erik? Ya mungkin dia udah bilang sih ya, oh ini cowok keren gitu. Banyak Cima langsung aja. Ya pas pertama kali kan ngeliat dia juga jadi apa ya oh nih laki-laki kayaknya bertanggung jawab dan lain-lain. Jadi ya udah dia juga dia duluan kok yang ngikutin aku. Iya. Iya benar ya. Itu benar sih. Jadi memang sudah dipastikan kalian tahun depan akan menikah. Amin. Sudah yakin di antara kalian dua. Amin. Kalau dibilang dipastikan, ya saya bisa bilang itu pasti. Amin. Pasti amin. Ya atas ridho Allah, insya Allah nggak ada halangan lagi. Ya kalau bisa lebih cepat kita akan lakukan lebih cepat. Cuma mungkin ya kita tunda sampai tahun depan. Turn up. Let's go.